Sana sadonyo, di segmen kaliko, awak Nio mengunjungi salah satu kelurahan yang ada di Batipuah Panjang dan sedang dalam pembangunan jembatan. Tepatnya di Kelurahan Batipuah Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. Nah, sana mau dekolah suasana dan gambaran jalan menuju Batipuah Panjang ko. Jalannya masih tanah-tanah, berbatu-batu giko lah. Jadi sana lah diadokan pembangunan jembatan. Nah, jadi baanan jalenyo tetap di acara Kalilang Kampuang Rancak Bana. Baputa, babelang, baputa baliak. Mari kita caliak perjalanan Uda-Udin menuju ke Kelurahan Koto Panjang untuk mencaliak baa jalan yang ada di situ. Nah, dosa nak Kalilang Kampuang Padang TV basuh kita balik nak setelah kita tadi ko melewati proses yang cukup panjang. Nah, di jalan ko surpun dosa nak cari itu masih jalan anu ko jalan tanah tu boleh kan. Iko kebetulan Udin ko lelehi panih garang. Saya kemari dosa nak iko ko sempat hujan lambek kemari ko naik aspal ko mah amu tawan namo di sekolah ko mah. Nah, jadi rencananya menurut apanya jalan ko nanti akan dilakukan proses pengerasan mungkin sampai ke pengaspalan. Nah, yang terpenting mana kini antara kedua negari ku kini dibatih dek Batangai. Nah, di Batangai itu kini tidak ada jembatan penghubung antara kedua negari itu. Jadi kalau masyarakat kini dan ingin dari negari A ke negari B atau dari B ke A itu satu-satunya akses hanya bisa melalui Batangai, menuju barang di Batangai itu di sana. Jadi kalau pernah ketek itu perlu digendong anak ketek. Kalau seorang anak ketek lain seorang, berdua anak ketek itu lebih tujuh menggendong. Iya di sebarang aja. Nah, jadi fasilitas jembatan itulah yang perlu sangat-sangat yang diperlukan oleh masyarakat awak di Batipuah Panjang kok. Karena apa? Dari masyarakat di Sikoko sangat-sangat butuhnya ke situ. Karena satu jalurnya keluarnya ke kotanya dake. Satu ada beberapa kantor pemerintahan yang terletaknya di Subarang Sinan. Nah, sekolah, kantor lurah ataupun kantor-kantor lainnya. Jadi masyarakat Sikoko yang perlu banyak ke situ. Baik itu pulau masyarakat di situ perlu kemari, kemah, kembali orang nanti kecewa orang kemari, abisnya barang tangi, kan? Nah, jadi mudah-mudahan untuk kedepannya. Nah, kapalnya di Sikoko kini alah mulai diansu-ansu pengerjaan untuk baik itu jalan ataupun pembangunan jembatan tadi. Nah, bisa dipastikan di sana. Kalau mencari dari contohnya, kah, mari yang kemari. Kalau sempat dari hujan labek di Padang, itu mungkin lah bisa dipastikan kalau mencari jajaknya, kau ayi kau sampai kemari, kah? Karena ada jajak, aku tinggi ayinya. Jadi kalau ayi itu gadang kini, otomatis Udin tidak bisa tegak sekolah. Dijamin tabah 6. Nah, dijamin tabah 6. Karena kau jadi ayi. Kau bukan tabu di sana ya. Kau dah kerjain tabu kembali. Nah, jadi kita beku akan berbincang-bincang baik itu dengan masyarakatnya, dengan lembaga masyarakatnya, dan ada perwakilan dari pemerintahnya, baik itu beku dari pihak pengerjaannya sendiri. Apa kendala-kendala dan apa sampai di mata pengerjaan itu akan dilaksanakan untuk kedepannya. Tetap di Kelilang Kampung Perang TV, kita baputa-puta babel embel yang baputa-puta.
balik petang ke pindah kemari. Bawa bawa dari itu. Kau kan tu main ngecek kan ni, sambil tanah dia dibawa ke labor leh. Itulah lah proses tembakan. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam. Leh nampak awak masih di sini berdoa. Jadi kini awak lah apa? Itu buat mata-mata awak sekejap, Pak. Ya, ini sebenarnya mata-mata aku enggak ingin. Apa gini, Pak? Iko kalau ke CDPU tadi untuk membiak dasar tanah singgoma carinya tanah. Itu tuh keluar minyak, Pak. Keluar? Kan keluar minyak, kok bagaimana? Ada kawan yang mampur, Beko. Iya, iya. Tanah sih baru ini keluar, kan? Berarti itu untuk mencek ketahanan tanah, membiak sampel tanah, berarti bisa dipancang atau bisa langsung dibeton? Nah, bisa dibuat tapak jembatan atau perlu dipancang pasang huni ke juga. Seketek kita akan bertanya apa? Ya, kan dari luar, buat tadi dari luar. Ya. Panjangnya jalan tengah di aspal. Kita diberikan jalan yang layak kepada masyarakat. Kira-kira berapa panjang pasti itu? Jalan kok kan baru kita buka petang. Petang kok tibarau sadonya. Oh gitu. Oh tabu kok tibarau kok, Pak. Oh kok tibarau kok jaga-jaga tabu. Berarti kon dalam lagu dendang tu masa diumbuk dan tabu tibarau nama barikan. Berarti kon iya bentuk tabu bentuk. Oh iya. Berarti kon sesebarnya di siko ya, Pak. Kon sesadanya di siko. Manunggal Patanggo kita arahan kemari program Manunggal Kota Patanggo 2 km panjang. Kita buka jalan ko sepanjang 680 meter panjang. 680 meter panjang sekilo. Boleh, Pak, ya? Hampir sekilo, kurang 3-3 kilo, sekilo kurang setek. Berarti itu baru prosesnya dalam tahun ke berarti, Pak, ya? Baru bulan Mei betul, ya? Bulan Mei. Bulan Mei. Mei. Juni, Juli. Berarti itu bulanan lah baru, ya? Ya, sudah rayu ke baru. Kita buka iko jalan ke, karena kita lah dari 2006 balik. Mau usulan setiap mau Serembang dulu, setiap mau Serembang di Kecamatan Kota Tangah menjadi prioritas lewat bandapiannya jembatan gantung ada di situ. Karena masyarakat kita banyak di situ. Nah, RT-nya di situ, Pak RT-nya tinggal di sebaliknya. Nah, tapi warga RT-nya di situ. Ya, Pak RT mencari Pak RT ini harus berandang di tengah malam baru kan. Butuh perjuangan ya, Pak. Oh, perlu perjuangan situ. Kalau tidak mengelewas sepanjang jalan, balik karena iya. Semuanya Pak Babin, Pak. Kalau di kesatuan beliau, kalau ada barat merah ya Pak ya? Iya, iya. Kalau ambil barat merah itu baranang lah. Baranang, iya. Yang saya kembangkan. Yang saya kembangkan. Karena masyarakat gini kena usupun aja PT baranang. Pak Babin. Pak Babin. Pak Babin tentu banyak sekali sekali ikut terlibat dalam sebagai perwakilan dari pemerintahan ya. Pengamanan tentu jelas lah Pak Babin ya. Pengamanan. Berarti tidak ada gejolak daripada masyarakat Pak tentang pembukaan lahan baru. Alhamdulillah, selanjutnya yang kami dana kan ya. Bersyukur kan ya, kecil orang kan ditampung dengan niru kan gitu kan ya. Supaya sebenarnya orang suka membutuhkan apa kan ya, misalnya untuk pendidikan begini bagaimana sekolah macamnya. Nah, jadi orang suka sebenarnya minta syukur, alhamdulillah berkali-kali alhamdulillahnya kan ya. Sebenarnya buka jalan pertama sebenarnya kan gantung, alhamdulillah sebenarnya dibuat TPA kan ya. TPA sebenarnya permanen. Yang diajukan dari dulu ya, 6 balik, 7 balik, 8 balik sampai 2021 mau Serembang mau masuk antara itu. Nah, kok alun juga boleh gua kira petang ala-ala dapet gua aja kan jembatan di PA jadi lah bisa beli oto iya. Oh berarti sengaja di Palambe sama Pak Ketua LPM karena jembatan gantung kok dari 2006 balik itu dikumpulkan sampai 2021 jadi jembatan beton. Jadi jembatan gantung titik dapat jembatan beton kan. Mungkin itu. Rencananya kamu kok Pak? Iya. Anu Bang kok bilo prospek untuk pengerjaannya lah selanjutnya. Pokoklah lah siap pendanaannya dari pemerintah atau Pak? Iko karena tahap awal pertama ya. Tahap awal tentu kita membuka dulu dalam anggaran manunggal petang kan untuk pengerasan ya baru. Membuka juga penimbunan juga.
Tapi alhamdulillah kita tak bantu juga. Jo dalam RAB-nya kita buat bisanya dari timbun di penimbunan tanah biasa. Kini kita punya bahan kareke langsung di lokasi ko gitu kan. Itu saja gitu seraan lah kita. Itu saja. Jauh lebih rancangnya. Yang penting lah doh akses jalannya untuk masyarakat. Jalan lah lah. Ikut lebar 6 meter ke sini. Ini bahasa isi hapus ko bisa. Kereta api jo. Bisa. Berarti fokusnya kini adalah untuk pembuatan jembatan. Situ itu yang fokusnya lebih banyak. Kau gayung bahasa buih. Nenawa membuka jalan. Masyarakat kau bersyukur buat jalan. Kau di tahun kini juga. Jembatan lah nyambung lah sekali. Wah, ikon yang luar biasanya. Kami bersyukur banyak masyarakat. Kami taruh kamari jadi pengipak. Pak Babinsa, Pak Frizako urangnya apa para tua. Kalau kasih menunggal wak, ya kan nyu capek tibo gua. Bilo gotoroyong gua. Gotoroyong jo masyarakat seluruh masyarakat Betipo Panjang, RT-RT-nya nanta gabung itu nak aktif tu opi tok kerahan salamun mo bali hari itu kemari. Untuk ieu bara samo-samo wak di siko. Alhamdulillah gua bantuannya jalan dari Nainda Ado. Iya. Laba bantu jalan yo tak lah tiba tu si kau desa lima tu hari tu. Kalau ikut aku kendalanya petangku matu kan. Kalau enggak saya ini mungkin timbunan tu lah mungkin lah kalah saya. Kalah saya. Terus apa kendala cuaca? Cuaca si kenari kemarin kan hujan. Bagaimana mau lewat apa? Mobil aja mau lewat. Sedangkan Honda aja sebenarnya tidak bisa lewat. Lewat sebenarnya masuk kami petangku tu kan tu tidak bisa jalan. Dari saya. Ya kembang aspal tu. Iya, pasti roda tu. Iya, pasti. Tapi kalau seandainya memang hari tertentu, mungkin alhamdulillah mungkin tak sampai tu. Kata-kata kan, kata-kata kan, kita nerai tu betul. Mesin kan ada sih betul. Orang yang sepatur tu kan, sepatur dikasih selainnya kan orang yang punya ranggeknya risiko dibantulah sepatur. Ini sepatur, pas pergi jalan berbuka. Itu pribadi. Berarti bisa awak cari jembatan rencananya nak dibuat itu di mana wilayahnya gitu. Jadi enggak ya, ada. Ya. Kita cari. Nah, terus ada kelilang kampung. Tadi kan lah awak cerita itu ada Pak Ketua LPM satu Pak Bobing gitu. Tentang masalah jalan kau. Alhamdulillah dulu jalan kau dari ndak adoh sama sekali, ya kan? Istilahnya rimba belantara lah di bawah kalau dulu masyarakat kau membuat jalan di tempat kaki je berarti cuma buatlah diang je kan. Nah, kini lah dibangun jalan selebar 6 meter lebih kurang. Alhamdulillah itulah di apa istilahnya kena nampak badan jalan gini kok. Masuklah anggarannya sekian tahun kemudian yang penting jalan kau lah dibuka. Nah, kini masyarakat bersyukur dengan ada pembukaan jalan kau. Kini selepas dari itu masyarakat membuka jalan, alhamdulillah dapat bantuan jembatan nah, sesuai dengan apa yang diimpikan dari masyarakat Singkonyo. A jo B ko bisa tergabung dari wilayah satu ke wilayah dan lain. Itu akan mau selesai ke jembatan itu. Tetap di Kelang Kampuang kita baputa-puta, babiliang-biliang, baputa-puta. Kadang ada dulu memang ado dulu tapi lama wana jembatan gantung dulu. Ya. Tidak maupun ketika melalui dua periode dari sekitar SLPM kemudian LPM dua periode. Tidak lo sebut dan model gitu kan. Tapi cerita orang tapi dulu kami ado dulu gitu. Jembatan zaman saya isu. Aja masa isu ado gitu. Tahun 2000 mungkin. Ya, mungkin itu ado. Di kekini kok laka dibantu agak memang jembatan kok jembatan permanen.
karena jalannya dari situ malah latar samulado. Rancak, ya, aspal. Nah, berarti kalau kita cari kita di sana uni dari sebarang aja, Pak. Nah, jadi kalau uni tu ingin kemari ni pengen ngecen orang baralek, tapi suni ko berenang masih kulit di sana. Berenang di situ itu tipu di situ. Itulah nanti nak diharapkan kini dia masyarakat itu pembangunan jembatan untuk menghubungkan wilayah dan sebarang tu ke daerah di situ. Berarti untuk tahap pengerjaannya berarti itulah tak apa ya, Pak ya. Lah anak punya kok lah tinggal mengarajon seperti leh. Batang Pak Babin yang apa telepon ke bagian apa KPU gitu ya, batang jawabin nah tender kok lah selesai. Nah, tinggal mengarajon leh cuman kini de material. De arago kok naik ya. Iya. Nah, de ado kok mahal gitu. Iya, kan. jadi lo diulang apa kok beli gitu. Ulang. Ulang ore-orenya beli kok mahal gitu kan. Dan bingung anu sana sana lado maha memang berpengaruh akan buat jambatan batu je orang buat jambatan tu nya makan baru sana. Jadi ini salah harga material memang naik. Memang naik sana lah. Ya kini ku berapa nama itu semen 60.000. Kini ku 80.000. Hah? Tapi kalau dia adu dengan RAB-nya dan kapital itu tidak cocok. Tidak cocok. Kan gitu kan. Masalah material yang lain batu pasir begini itu naik. Masalah misalnya buruhnya tenaga kerjanya mau tukang pembantu tukang itu berbeda ini pengajuan tahun 2001 kan sekarang 2002 kan jadi udah berbeda kan maksudnya Karlang itu kata orang PU pandu amun pun begitu kan berarti yang dapat apo-nya yang dapat tender lah jale ya tender ko sebenarnya yang pemenangnya PT ko jadi tinggal pembaharuan masalah keuangan ya, disesuaikan dengan kondisi ini. Berarti lah bisa dipastikan jembatan kau tidak doh lebih kurang 20 tahun berarti tidak, Pak ya? Kalau dari 2000 saja sudah 22 tahun tak? Iya. Jadi jauh sebelumnya tidak doh. Iya, sejadi. Jadi memang orang di Bali aku, pergi sekolah SD-nya di sini kok. Kakaknya TRT di sini kok, PT di sini kok. Mau tak mau memang nyonya bajaja. Iya. Nyonya ranangi utang sungai kok. Iyo kalau lay dingke mau dingke. Kau gadang aja. Tidak sekolah anak kan? Nah, kalau seandainya gini, ayah kau gadang, masyarakat harus ke situ. Kamu apa putar ya, Tuan? Bisa jalur alternatif apa putar, ya sekeliling kampung lah. Semua secara keliling kampung kan. Baik karena ayah, lalu ke bypass, panjang jalannya. Di bawah situ. Itu menurut tangan Surya salah tadi. Surya salah tadi. Iya lah, sebenarnya sekian minit kan, tapi karena jalan berputar aja, jadi sekian minit jadinya kan, ini satu setengah jam, bisa dua jam gitu. Nah itu bisa dicari di sana. Sebenarnya kan di belakang ini kan nampak masyarakat. Kan? Masyarakat itu sebenarnya ingin berkumpul jawa di sini, mana ngapu cari tu orang tu gini. Cuma dek posisinya kini jambatan tak doh banyak ke kamari. Kita tu maksudnya nangga jauh, saya angin, saya membuang butis. Jadi itu berarti tinggal tahap pengerjaan. Nah batang ayi itu cilai Pak Babin Pak Ketua LPM. Batang ayi dari Sungai Bangi berarti ya. Sungai Bangi. Berarti tragedi anak-anak SMK anak nyuk petang ko kamari alirannya. Sampai proses pencariannya kemari Pak Babin. Kalau cari ayi ini memang cukup jadi. Ini udah pakai apa? Bot merendah. Iya, bot ya. Karena ayi kadang. Iya kadang. Bagi waktu kan. Alhamdulillah, sekarang tidak ketemu juga. Iya. Berarti kuari itu memang sampai dengan tiang listrik itu ayi. Iya, ada jejaknya apa? Jejaknya tiang listrik itu sampai dari ayi. Artinya itu memang lawih petang ayi itu ketika banjir petang. Cari apa kita tuan jepuk begini. Kalau seandainya petang ayi, aku kadang kita kan rampak tapi ada biang tadinya. Iya. Kalau tak capek di apa nya di tanggulangi, kita lama-lama kan petang pinang apa tu habis. Dia. Itu akan berdampak kepada rumah masyarakat. Ada apa tu masak? Iya. Masak dalam ayi dan apa pun. Mampu menyenggeng. Sudah tu cari kalau tu apa nya dari seputaran batang ayi, pak. Di samping ayi dan ni banyak kerikil-kerikil. Pak kita tuan jepuk begini. Jadi aku bisa diberdayakan untuk masuk ke pembuatan jembatan untuk pengerasan jalan berarti ya. Iya. Kasihnya kok mungkin bisa digunakan? Iya mungkin bisa digunakan. Kita petang memang prioritasi kok untuk bisa untuk jalan nih kak. Jadi termasuk tinggi swadaya orang punya lokasi kok petang kok. Iya. Kita masuk ke swadaya. Tolong sumbangan itu. Lebih bersedia gitu ya kan. Kami asal jalan kami lerencak. Ambillah kereki itu di jadian. Itu batang mas semanginya tinggi batang kok. Jadi memang itu kok kita manfaatkan untuk
jalan ni. Okey, terima kasih Pak Ketua LPM kita, Pak Samsul Rizal, dan Pak Pemimpin kita telah mendampingi Pak Afizal ya Pak ya, Pak Afizal. Mudah-mudahan segala keinginan elok dari masyarakat dan pemerintah termasuk lembaga kemasyarakatannya bisa capai realisasi sehingga masyarakat bisa lebih terbantu dengan adanya akses jalan. Amin. Jadi itu sana itulah perbincangan kita dari jumpa Pak Ketua LPM kita dibantu juga Pak Pemimpin kita dari TNI. Nah, besok kita akan mencari sambil pulang lepas sana duku beko barah dalam betang air kau nyuara kau balik gitu ya. Tetap di Kailang Kampung Parang TV kita bau putak-putak bau beliang-beliang bau putak-putak. Ah ni, ah bahasa news teh. Dari mau ni ke dego? Dari Batang Air kan. Dari Batang Air. Nah, sebagai masyarakat di Siku ni, kawan dari Siku. Dengan adohnya pembukaan jalan kok kini baar so perasaan. Kadang ayi kadang bagendong anak pi sekolah. Kadang dulu anak kitik ku ati nunggu lu duit tang ayi. Ayi balik ka Sambang. Ayah jo. Jadi positifnya situ sudah lah dari sekarang. Iya. Kalau ada terjadi apa nanti di sekarang kita perlu di Sambang. Iya. Ini dengan ada jalan tuh gini dan insyaallah akan dibangun jembatan. Nanti itu akan dimudahkan nanti akses dari masyarakat Siko Kasinan berarti ini ya. Berarti masyarakat secara tidak langsung merasa bersyukur, bahagia dengan adanya pembukaan jalan ke kini. Oke, terima kasih Niko. Siapa mau Wak? Nazambang ya? Hah? Nazamruddin. Siapa mau Wak? Ya. Kau di laman di tengah ini mau Bang Elay. Iya. Jadi, aku nyu Udin ada mau sana. Tapi Udin ada Ayi, ya kan? Udin ko operator eskapator, Kak. Nazam nama. Okey. Terima kasih Uni. Mudah-mudahan cepat selesai yo, jalan ke cepat lah masyarakat. Amin. Silakan Uni lanjutkan. Kau ah, kau ke Sambang ni. Balik ke Sambang. Oh, balik ke Sambang. Ya. Iya. Ah, lanjut Uni. Terima kasih Uni. Thank you.